Saking pundi? Saking Klaten, Karanganom. Niku asal napa niki? Nala berkah, Pak. Nggih. Kersane diparingi bakas wara sehat kuat. Oh, tadi dari Klaten jam berapa? Jam 7. Udah berangkat ke sini? Iya. Ini khusus untuk dapat rayain ini. Iya, lihat ini sama mau ngambil ini. Itu rencananya mau nanti ditaruh di mana? Di rumah aja buat itu. Rutin kenangan. Yeah. Rutin tiap tahun ke sini. Iya. Paring asmo sinten Ibu? Piyati Tanjunganom Karanganom. Dalem Tumati Tanjunganom Karanganom. Kakak berarti. Oh. Niki roti enten nintep enten. Itu rencananya nanti buat apa? Buat apa? Tandur ya Ki. Dimakan ya bisa. Rutin ke sini tiap tahun. Iya. Nuwun sewu paring asma sinten Ibu? Nuryani. Saking Simo Boyolali. Terima kasih.
aja dalem awujud parjen yang isi adalah semua hasil bumi dan semua perangkat yang bermakna dari kehidupan kita sebagai alur masa lampau, masa sekarang, dan masa yang datang. Parden itu berisi segala sesuatu yang simbolis dari makna kehidupan itu, agar dalam kehidupan kita selalu bersyukur atas rahmat dan Tuhan yang Maha Kuasa yang dikemas dalam bentuk parden ini. Sedangkan parden yang berupa parden jaler maupun estri itu adalah merupakan simbol makna kesuburan. Nah, upacara-upacara ini kesemua berkaitan dengan terang dawuh dalem. Sandap sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono ke-13 yang dawuhaken perencanaan semua apa yang harus disiapkan. Berupa pertama adalah nyosaken sedoyo abun-abun ingkang diperlukaken untuk jamasan Kanjeng Yes Kati, kemudian Kanjeng Yes Tomi, Kanjeng Yes Sura, kemudian seperti juga adanya doa bersama malam Bakdo Mulud atau malam yang kita sebut dengan Riyoyo Bakdo Mulud. Tahun ini adalah tahun di 1958. Dengan demikian, dari semua yang didawakan ingkang sinuwun Pakubono ke-13 akan didoakan bersama di Kagungan Dalem Masjid Agung untuk kemudian parden tersebut dibagikan kepada masyarakat. Di samping itu, ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono ke-13 beserta prameswari dalem soho poros dalem lan para putra dalem badhe maringaken menyampaikan berupa udik-udik. Udik-udik adalah bermakna rasa syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rezeki, keberkahan, kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang menjadi tradisi adat budaya keraton awet dawuh dalem sandap sampeyan dalem ingkang sinuwun Pakubono bisa berlanjut run temurun dan bermanfaat kepada kehidupan masyarakat semua yang berkepentingan. Terima kasih. Thank you.